Selamat siang pemirsa Bipos Online, kembali bersama saya Roy Reporter Banjarmasin Co. Post Group. Saat ini saya berada di lingkungan Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemirsa Bipos Online, di tempat ini merupakan tempat penempaan keterampilan bagi beberapa klien-klien atau penghuni di PSBN Fajar Harapan ini untuk melatih mereka berketerampilan, dan mereka juga dibina atau dilatih berketerampilan itu dengan oleh guru yang juga sebagian sesama penyandang disabilitas netra dan tidak bisa melihat. Nah, untuk melihat lebih dekat seperti apa sih ya para guru keterampilan yang mereka ini punya keterbatasan fisik yang juga tidak bisa melihat, mari kita lihat dari dekat. Nah, ini pemirsa Bipos Online adalah ruangan keterampilan seperti yang tertulis, ruang keterampilan. Dan kebetulan siang ini agak sepi karena kegiatan keterampilan sudah kebetulan berlalu. Tapi beberapa pengajar, pembina, pembimbing keterampilan masih tetap beraktivitas di tempat ini. Ada sekitar berapa klien, Bu, yang tiap hari belajar keterampilan di sini? Sekitar 20-an. 20-an, Bu, ya. Usianya, Bu? Usianya, ya, ada yang 30, ada yang 20. Oh, iya. Kalau masih anak-anak kan masih sekolah. Oh, iya, benar.